Siang semuanya, salam hebat luar biasa ya. Di video kali ini kita sedikit review Bapak Ibu ya produk new formula dari KK Indonesia yaitu Vita yang susu bubuk skim ya. Dan ini rasa original, tinggi kolostrum Bapak Ibu ya. Nah, kolostrum dari susu sapi ya. Nah, dan ini dia tinggi kalsium juga dan sumber protein ya. Dan ini sudah ada logo halal dari MUI ya. Dan isi netnya ya 225 gram Dan satu boxnya isi 15 saset Nah kalau anda perhatikan Per sasetnya isinya adalah 15 gram ya Nah kita mau lihat lagi untuk produksinya ya Dan di sini sudah ada perizinannya lengkap Diproduksi di Bekasi Bapak Ibu di Indonesia Untuk packagingnya Dan memang bahan utamanya impor dari New Zealand ya Susu sapi New Zealand Dari sapi sapi pilihan bapak ibu ya nah ini nggak sembarangan ya karena susu sapinya ini dari uh, sapi yang baru saja melahirkan di sekitar 24 sampai 72 jam pertama yang menghasilkan air susu ibu sapi nah kita yang akan diambil sebagai kolostrumnya ya tinggi banget kolostrumnya buat imun tubuh kita bapak ibu ya dan ini didistribusikan resmi oleh KK Indonesia nah anda ingin tahu kan expired date nya berapa lama produk ini ya kita buka sama-sama Bapak Ibu ya. Nah. Kita lihat dulu ya expired date nya di bagian bawah. Nah. Sampai dengan 20 Juni ya 2022, kurang lebih satu setengah tahun Bapak Ibu ya. Sekarang masih di awal uh, bulan dari Januari 2021 ya. Kemudian ini kita bisa lihat juga ya untuk ingredients-nya ya, komposisinya ada susu skim bubuk. Ini juga bahan nanti saya sebutkan ya, ini bahannya impor dari New Zealand, susu sapi yang terbaik, kolostrum bubuk kemudian uh, inulin, DHA ya, DHA ini karena ada kandungan dari omega 3 yang terbaru, Bapak Ibu yang diberikan uh, bull tanda bi, uh, cetak tebal ini adalah kandungan-kandungan khusus ya yang istimewa dan ini ada rumput lautnya juga, fokoidan premix vitamin plus mineral, dan lactobacillus reus ya. Nah, kalau Anda mungkin suka minum e, Yakult ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah sama bagusnya Bapak Ibu dengan e, minuman seperti Yakult ya, ya yogurt yogurt seperti itu. Nah, mengandung alergen ya, lihat bagian yang dicetak tebal, nah, Anda bisa perhatikan. Nah, kemudian di situ ya cara minumnya pun Anda tinggal tuangkan 150 ml air biasa, air hangat boleh, air dingin juga boleh. Jangan air panas Bapak Ibu karena air panas akan merusak kandungannya. Nah, masukkan 100 bungkus aduk dengan rata dengan air ya, dengan 150 ml air hangat. Nah, tunjuk petunjuk penyimpanan aja simpan di tempat-tempat yang sejuk, jangan kena langsung sinar matahari ya, menghindari kerusakan produk. Nah, kita mau lihat nih ya packaging bagian sampingnya lagi ya. Informasi nilai gizi dan nutrition fact-nya nih, kita lihat sama-sama ya. Kan dalam satu saset isinya 15 gram, Bapak Ibu ya. Nah, ini. Satu sasetnya 15 gram dan ini satu box adalah 15 aset nah kalau anda perhatikan ya total kalorinya 60 kilo kalori nah ini anda bisa perhatikan lemaknya 0% bapak ibu ya jadi beda dengan susu-susu UHT lainnya bapak ibu ya atau susu-susu murni masih ada fatnya ini 0% fatnya ya terus proteinnya 5, e, 5, gram ya nah kemudian bisa anda perhatikan juga untuk e, karbohidratnya 9 gram Ya, gulanya sedikit banget 5 gram ya. Nah, garamnya ada 20 mg. Nah, ini Anda perhatikan nih kalsiumnya 15%, Bapak Ibu ya. Nah. Oke, jadi ini uh, packaging dari luarnya ya. Nanti kalau kita buka isinya seperti apa di video yang selanjutnya ya. Semoga bermanfaat ya. Ada promo khusus nih buat Bapak Ibu ya. Kalau Anda belum tahu promo untuk new formula dari package, packaging baru ya Vita yang susu skim bubuk setiap pembelian 3 box Bapak Ibu ya 1, 2, 3 Anda bisa dapat satu box free Bapak Ibu nih berarti totalnya Anda dapatnya 4 box nih ya dari awalnya Anda cuma beli 3 box ya makanya ya beli 3 box segera supaya bisa dapatkan promo gratis satu free uh, Vita yang susu skim bubuk ya, packaging baru, formula baru beli tiga, gratis satu. Salam hebat, luar biasa.